Hari ini saya akan mencoba menerawang energi 6 menteri baru dari Pak Jokowi ya. Dan buat Anda yang penasaran, jangan lupa untuk like dan subscribe. Pokoknya disimak saja sampai habis ya. Dan terawangan ini hanyalah sekedar terawangan ya. Benar tidaknya adalah wallahu a'lam. Dan saya akan mencoba menerawang keenam energi dari Menteri Pak Jokowi serta khodam apa yang sekiranya cocok untuk mereka masing-masing ya. Yang pertama langsung saja kita ke Bu Tri Risma Harini ya, yang saat ini duduk sebagai Menteri Sosial. Beliau lahir 20 November 1961 ya. Kalau dari terawangan saya ya, dari terawangan saya maupun dari buku-buku primbon, orang yang lahir pada 20 November 1961 ini memiliki sikap karismatik dan intuitif ya. Bu Risma ini adalah sosok ramah dengan senyum menarik dan emosi yang kuat. Meski memiliki karakter yang aktif dengan kepribadian dinamis ya, Bu Risma ini baik hati dan sesekali secara mengejutkan bersikap rendah hati. Menurut terawangan, dia ini harus mengurangi sikap kaku dan belajar untuk melepas emosinya yang terkendali ya. Bu Risma ini juga terlihat ambisius dan dramatik dengan kepekaan dan respon yang cepat. Dia memiliki potensi untuk meraih prestasi yang hebat. Meski sensitif dan dipengaruhi oleh perasaan, namun sifat praktis dan kemauan untuk bekerja keras menunjukkan bahwa hanya disiplin yang dibutuhkan guna memaksimalkan bakat-bakat istimewanya. Nah, kesuksesan akan teraih melalui determinasi dan kerja keras. Namun, Bu Risma ini harus mengatasi sikap kurang sabar, manipulatif atau terlalu mendominasi dan meningkatkan kemampuan strategi ya, meningkatkan kemampuan strategi serta perencanaan. Dengan kolaborasi dan kerjasama, insya Allah dia akan memberikan kontribusi terbesar untuk masyarakat atau lingkungannya. Dan terawangan saya mengatakan dia cocok memiliki kodam macan putih terah banyu geni. Lantas yang selanjutnya ada Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Beliau lahir 28 Juni 1969 ya. Dia ini adalah individu yang idealis namun pragmatis, cerdik dan sangat intuitif dengan cara berpikir yang tajam dan memiliki selera humor yang alami. Kemampuan penalaran yang kuat dan cepat menangkap ide serta menyampaikannya menunjukkan bakat alami dalam hal bahasa dan komunikasi. Dia ini sifatnya penyayang dan mudah terpengaruh dan mendambakan rasa aman terhadap ikatan keluarga dan kenyamanan rumah. Lantas bila dia menyibukkan diri, dia akan mampu mengatasi rasa bosan. Dengan pendirian yang kuat, bakat alami serta kemampuan yang cepat dalam menilai orang lain serta situasi dan keberanian, insya Allah dia juga akan cepat merasa apa istilahnya meraih kesuksesan, kok merasa kesuksesan ya. Dengan seperti itu dia akan cepat meraih kesuksesan. Dengan sifat mudah bergaul, Pak Sandi ya berteman dengan orang-orang dari segala bidang profesi dan menyertakan sentuhan pribadi. Namun sebaiknya beliau perlu berhati-hati ya untuk tidak terlalu provokatif atau manipulatif, karena Pak Sandi bisa kehilangan banyak manfaat dari upaya-upaya kolaboratif. Lantas belajar untuk menyeimbangkan kerjasama dengan keinginan untuk mandiri dan mengandalkan usaha sendiri dapat menimbulkan kepuasan personal dan meningkatkan ketenangan dalam dirinya. Lantas khodam yang cocok dimiliki oleh beliau yakni khodam macan putih terah segoro emas. Lantas selanjutnya ada Budi Gunadi Sadikin ya. Beliau ini lahir 8 Juli 1964. Ya, dari terawangan saya dia adalah individu yang idealis, menarik, namun praktis serta berbakat. Dia berpikiran terbuka serta pekerja keras. Sifat dia yang lembut dan protektif menyembunyikan keresahan mental serta ambisi yang dia miliki. Dia ini sensitif dan simpatik serta memahami kesulitan orang lain dan menganggap seolah itu adalah kesulitannya. Dia ingin menjadi pelindung bagi orang-orang yang dia sayangi, namun saya minta ya
Pak Budi Gunadi, jangan sampai mengorbankan diri sendiri demi orang lain ya. Dan beliau ini cocoknya memiliki koda macan putih Trah Samber Petir. Lantas ada Bapak Yakut Khalil Komas, Menteri Agama ya. Beliau lahir 4 Januari 1975. Beliau ini berorientasi kesuksesan ya. Pak Yakut ini adalah sosok yang jujur dan mau bekerja keras guna meraih tujuan. Lantas beliau ini ambisius, punya semangat bersaing ya. Dia ini juga memiliki kecerdasan, penilaian yang baik dan kemampuan mengatasi segala rintangan bila menerapkan disiplin diri. Lantas kodam yang cocok dimiliki oleh beliau yakni Kodam Macan Putih dari Trah Sunan Kalijaga. Dan selanjutnya ada Bapak Sakti Wahyu Trenggono ya, Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau lahir 3 November 1962. Yakni dia ini kalau dari Trawangan orangnya itu gigih dengan keinginan kuat untuk mengekspresikan diri. Dia mampu menggabungkan kemampuan praktis dan bakat-bakat kreatif. Ramah dan mudah bergaul ya. Dia senang berteman dan sangat menghibur. Dia ini cocok memiliki koda macan putih dari Trah Langit Emas. Terus ada Bapak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang lahir 16 Agustus 1969. Orangnya ini menarik dan ramah, memiliki kecerdasan dan intuisi ya. Dia ini punya sifat bijaksana dan persepsi yang cerdas. Kendati tampak menyendiri ya, sebenarnya dia orangnya sensitif dan idealis. Dia cocok memiliki kodam macan putih Trah Jelogo Emas. Dan yang terakhir adalah Menteri Perkodaman Kang Eko. Enggak ada ini ya. Nah, itu saja ya 6 menteri baru dari Pak Jokowi ya. Itu adalah terawangan saya. Yang salah dan benarnya ya wallahualam bisawab, saya sekedar menerawang saja ya. Ini bukan memastikan ya, karena saya bukan tukang ramal ya. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan jika Anda ingin melakukan pemasangan kodam, hubungi nomor yang tertera di video ini sekarang juga.